Okay, Assalamualaikum. Salam Ramadan yang ke-20. Okay, hari ini Syima nak share macam mana cara masak rendang dinding Wan Safariya. Ramai yang tanya. So, hari ini saya share. Sebab rendang dinding mak saya ni ramai dah makan. Last year berpuasa mak saya kat sini. Mak saya viral apa menjual. Okay, so ramai yang dah rasa macam mana sedapnya. Okay, nak tahu macam mana resepinya. Okay, saya share. Okay, untuk sekilo daging. Okay, first bahan dia bawang kecil sekilo, untuk sekilo daging bawang kecil sekilo, bawang putih 2 labu, halia macam ginilah banyak dia, serai sebatang, cili kering ikut you all, nak banyak nak pedas silakan. Betul, ini kena blender kasar-kasar, okey, asam jawa. Okey, ini pun hiris, ini pun hiris, hiris. Okey, ini bahan utama dia, daging sekilo ni kan Syima dah rebus malam, hiris, tumbuk, perap dengan kicap manis. Saya buat kicap kepah udang. Okey. Okay, cara dia pula nanti kita goreng satu-satu. Kita goreng dulu bawang merah ni, lepas tu bawang kecilnya kita angkat. Lepas tu kita goreng pula bawang putih. Angkat, halia angkat. Lepas tu nanti kita buat ada punya sos dia. Baru kita cantum balik semua ni. Alright? Okey, saya tunjuk step dia . Bawang goreng. Okey, goreng daging ni macam inilah. Jangan terlampau lama sangat, nanti dia liat kan. Okey, ni dah mengangkat. Okey, saya nak tunjuk macam inilah rupa dia. Bawang yang kita dah goreng, halia, bawang putih. Kita buat macam mana sos dia . Okey, ni rupanya cili yang kita dah blender kasar-kasar. Ini cili ni sampai dia masak ya. Sampai dia pecah minyak semua dia. Baru kita masak bahan-bahan dia. Cili dia dah masak, dah garing gini kan. Cili ni kena masak betul tau. Kalau tak masak dia punya apa pedas cili tu macam. Okay, lepas tu you taruh sos cili. Sos cili. Pandai-pandai lah agak ya. Mungkin dalam 2 sudu gitulah. Okay, sos tomato. So, masakan ni, you akan rasa pedas, manis, masam. Biasalah masakan orang Melayu kita. Pelbagai rasa, di asam jawa. Manis tu daripada kicap tu lah. Kicap manis kan. Okay, dah masuk semua ni. Garam jangan lupa. Garam sedikit rasa. Okey, dah siap semua, dah masuk semua sos tu. Kita masuklah bahan-bahan kita tadi yang kita goreng tadi. Okay, masukkan daging, nampak tak? Tolak . Masukkan kita punya bawang-bawang yang kita goreng tadi. Bawang-bawang tojon. Terang kan? Okey, serai. Serai tadi yang sebiji sebatang tu potong. Hiris halus-halus. Masukkan. Okey,
sebati. Saya masak ni kan, bulan puasa saya kena masak lah, sebab anak saya yang sulung tu, Abdul Haq tu, dia besar, oh, dia makan ni je. Actually, nak dinding ni, you boleh makan macam-macam tau. You makan lemang sedap, makan dengan roti sedap, nasi panas jangan cakap lah. Ketupat, tepat palas. Kalau saya travel pun, saya akan masak ni, saya akan buat untuk travel. Kalau satu rendang ni, dia goreng-goreng tau. Nak ni goreng-goreng. So, dia tahan lama. Dia tahan lama. Kalau dalam freezer tu, sebulan tahan. Kalau yang kat luar tu, yang freezer tak biasa tu, 2 minggu tahan. Okay, kalau macam ni, saya nak gelap sikit. So, saya taruhlah kecap. Kipas udang. Hari ni dah arwah pengasas ni, ya. 100 tahun panjang umurnya. Al-Fatihah. Datuk. Okay, siaplah you all. Okay, selamat mencuba ya. Rendang dinding Wan Safaria.